بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jadikanlah teman kami pagi hari ini, sore hari di waktu Amerika, Los Angeles, ya Allah. Okay. Menjadi kebersamaan yang kau ridhoi. Menjadi kebersamaan okay. yang kau berikan kebaikan di dalamnya hujamkan pemahaman tentang ilmu ini di dalam hati-hati kami, ya Allah. Walaupun kami sadar masih terlalu banyak maksiat yang kami lakukan. Mungkin ibadah yang masih jauh dari kata sempurna, ya Allah. Namun izinkan kami jangan merasa nyaman dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Kecuali dosa-dosa itu, dosa-dosa yang kau ampuni. Dosa-dosa yang kau berikan pemaafan atasnya, ya Allah sehingga Amin. jangan menjadi penghambat dan jadi penyumbat dari pemahaman ilmu kami pada sore hari ini. Rabbi li sadri wa yassir amri wa Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat jamaah tahir dan juga sahabat-sahabat muslim California, Las Vegas Dan juga yang lainnya yang Alhamdulillah Sore hari ini kembali dapat bermuajah di dalam pertemuan Kedua kita di 10 hari terakhir Ramadan Senantiasa Teriring doa mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda semua Senantiasa berada di dalam Kebaikan dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jazakallah khairan Kami sampaikan kepada Kang Tisna yang hari ini Memoderatori langsung dari Tanah Haram ya, Masya Allah. Masya Allah dan juga hari ini hadir bersama kita Syekh Haji Farhat Syekh uh, Haji Fad, ya kemudian juga tadi sahabat-sahabat mulia -sahabat dan juga ada teman-teman lain dan tentunya yang berbahagia jamaah thahir yang insyaallah senantiasa mudah-mudahan saling merindukan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah uh, sore hari ini kembali kita dapat bertemu dan tentunya kita berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang kelak dicatatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya. Bapak Ibu, uh, maashirul hadiul hadirat rahimakumullah. Bicara tentang Ramadan, maka sebelum sampai kepada tema kita yaitu jangan sampai ibadah kita zong. Zong ini kemarin sempat ditanya Ustaz, maksud zong ini apa? Ini zong bahasa milenial yang ada di Indonesia ini. Oh, pas. ya, ya maksudnya bahasa milenialnya itu gini. Orang mengharapkan kado, Nah, begitu dikasih kado, pas dibuka isinya mohon maaf ya. Ada yang tidak bermanfaat, bahkan isinya sampah itu namanya zong Gitu ya, sia-sia, bukan sesuatu yang manfaat. Ada tayangan di e, Indonesia itu kayak semacam acara family quiz begitu, di mana kemudian ketika dia dikasih pilihan, ternyata begitu dia milih, pilihannya itu padahal ada tiga pilihan, misalkan mobil pertama yang kedua, misalkan uang tunai. Nah, yang ketiga atau kotak gitu. Nah, ternyata dia milih misalkan yang kotak ketiga gitu. Dan begitu dibuka nggak ada isinya, namanya zong gitu kan. Nah, jadi ada sebuah harapan dari judul yang kita berikan ini jangan sampai ibadah kita jadi kondisi kayak begitu. Apalagi di Ramadan ini. Jangan sampai ibadah Ramadan kita zong. Nggak ada nilai apa-apa di hadapan Allahnya. Kita ngarepin, wah saya udah melakukan ibadah-ibadah Ramadan, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah dan itu rugi banget dan itu adalah sebuah kesia-siaan yang kita sesali sepanjang masa kalau hal itu terjadi maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan sebaik yang paparkan di slide ini bahwa ternyata di antara yang terindah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini salah satunya Allah Subhanahu wa taala Rasul Shallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka di setiap malam dan siang Ramadan. Inna lillahi utaka aminan nar. Sehingga so, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka fi kulli yaumin walailah di setiap siang dan malam. Dan wallahi walillahil muslim. Dan bagi setiap muslim ya. Yeah, dan bagi setiap muslim fi walailah da'watun mustajabah dan setiap ya, muslim dan setiap muslim fi kulli walailah di setiap malam dan siangnya ada doa da'watun mustajabah yang pasti dikabulkan oleh Allah artinya di bulan Ramadan ini Masya Allah, Allah berikan di dalam dua hal tadi. Setidaknya ampunan di setiap waktu, dan yang kedua adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, jadi kalau kita nggak dapat ini, masya Allah rugi banget gitu. Dan apalagi kalau kita lihat bahwa di dalam sejarah Ramadan adalah merupakan bulan di mana ditorehkan sejarah kemenangan. Kalau kita melihat di antara yang terdokumentasikan dan terpapar di slide adalah Ghazwah Badar Al-Kubra ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, ini 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian Perang Tabuk, 8 Ramadan 9 Hijriah. Fathu Andalus, pembebasan kota Andalusia, 28 Ramadan 92 Hijriah. Perang Ain Jalut, 15 Ramadan 658 Hijriah. Dan menariknya sekali lagi, bangsa kita merdeka memproklamasikan kemerdekaannya yang bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45 itu juga terjadi di bulan Ramadan. Maka hari ini coba kita lihat Ramadan adalah bulan di mana Allah berikan ampunan. Ramadan adalah bulan di mana Allah mengabulkan setiap doa dan permintaan. Ramadan adalah bulan kemenangan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan semua itu? Apakah hari ini kita sudah mendapatkan kepantasan mendapatkan ampunan dari Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah? Dan apalagi kemenangan apa yang sudah kita torehkan di dalam Ramadan ini? Karena tidak sedikit mungkin ada di antara kita yang hari ini ketika dia bertemu dengan Ramadan, maka dia jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk bermalas-malasan. Bulan untuk kemudian menjadi excuse menjadi bulan-bulan mencari ya pembenaran atau mencari dalih bahwa dalam pencapaian-pencapaian produktivitas yang tidak tercapainya. Maka bagaimana kita malu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata menjadikan Ramadan itu sebagai momentum kemenangan. Maka setidaknya peperangan yang hari ini kita lakukan ada peperangan melawan hawa nafsu kita, jihadun nafs. Karena nafsu kita terkadang mendorong kepada perbuatan yang ini baru menghadatangkan penyesalan di masa yang datang. Dan kenapa kemudian kalau kita lihat kemarin sudah kita singgung di dalam Finding Inner Peace, ada tiga nafs yang setidaknya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada yang di level paling bawah, yaitu apa yang disebut dengan nafsul amaratu bisu. Nafsu manusia, jiwa manusia yang selalu mengarah kepada perbuatan keburukan, kepada perbuatan jahat. Nah, ini adalah kondisi seburuk-buruk kondisi jiwa. Atas itu ada namanya nafsu lawamah, nafsu yang sekali men sekali kalah. Ya, wa'iyadzubillah kita berlindung dari istilah STMJ, salat terus maksiat jalan. Nah, ini juga bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, tapi ada yang lebih baik dari semua itu yaitu apa? Nafsul mutmainnah. Nah inilah yang hadapan kita. Mujahadatun nafs. Bagaimana kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Itu sampai di level nafsul mutmainnah. Menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Yang ketika dia masuk di Ramadan menjadi tenang. Ketika dia mendekati malam-malam akhir Ramadan. Semakin tenangnya itu terbangun. Karena salah satu di antara ciri seseorang mendapatkan laylatul qadar. Adalah hadirnya ketenangan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah bersamanya. Karena dia yakin Allah tempat bergantung dari siapa. Dan orang-orang yang kemudian mendapat Lailatul Qadar. Ada istilahnya mereka ini menjadi orang-orang yang memiliki spirit JFOA. Apa itu JFOA? Just focus on Allah. Dia sadar bagaimana Allah adalah merupakan hanya kepada Allah dia melakukan segala aktivitas. Jadi kalau kita lihat bagaimana ada sedikitnya lima prinsip orang-orang yang ketika menjadikan Allah itu fokus di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ketika dia memahami everything comes from Allah. Segala sesuatunya itu adalah datang dari Allah. Kita ini innalillah, sesungguhnya kita adalah datang dari Allah. Ya, bagaimana kita berada di alam ruh, kemudian diciptakan Allah dari alam ruh, ditiupkan ke dalam rahim ibu kita dan kemudian dari rahim ibu kita Allah izinkan kita lahir di atas dunia ini. Jadi sekali lagi everything comes from Allah. Yang kedua, seorang yang dia akhirnya punya JFOA spirit, just focus on Allah spirit, maka dia pahami everything belongs to Allah. Segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Tidak ada yang hari ini kita miliki kecuali itu adalah milik Allah. Artinya apa? Termasuk kehidupan kita, kemudian jabatan pekerjaan kita, harta benda, pasangan, anak-anak kita itu semua adalah walillahi ma fis samawati wa Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah merupakan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah hamba-hambanya yang mendapatkan kesempatan menggunakan dan memakai. Istilahnya HGP. Tidak ada sesuatu itu yang menjadi hak milik kita kecuali itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, everything comes from Allah. Yang kedua, everything belongs to Allah. Yang ketiga adalah everything dedicated to Allah. Segala sesuatunya kita tujukan hanya untuk Allah. Orang yang punya JFOA spirit, maka dia akan melihat hidupnya ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia akan menjadikan sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Yang keempat adalah everything controlled by Allah dia sadar bahwa segala sesuatu ini dikendalikan oleh Allah. Jadi bukan hanya saja everything dedicated to Allah, everything comes from Allah, everything belongs to Allah, tapi juga everything controlled by Allah. Segala sesuatu yang terjadi ini tidaklah terjadi illa biiznillah, kecuali itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita ngaji, mohon maaf, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu jamaah semua, kira-kira kita ketemu Sore hari ini adalah kebetulan atau bukan kebetulan. Nah, boleh ditulis di kolom chat ya, biar kemudian kita ada interaksi. Nah, nanti kalau misalkan ada di kolom chat, biar saya sempat lihat juga. Kira-kira kebetulan atau uh, yang kita lakukan ini uh, bukan kebetulan. Oke, saya lihat di sini dulu. Ya, sudah ada mulai yang jawab ya. Nah, ada yang jawab ya, ini kebetulan yang uh, Lia ya. Oh, bukan kebetulan. Iya benar. Ustaz. Okay. Ya, Ustaz. karena apa? Karena illa biiznillah, illa biiznillah. Kecuali terjadi atas kehendak Allah. Termasuk keberhasilan kita hari ini, kegagalan kita, pandemi yang terjadi illa biiznillah. Ya, itu kecuali terjadi atas kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita melihat akan hal itu, ya kita akan jadi orang-orang yang akhirnya ya sebenarnya semakin tenang. Karena apa? karena ya dia tahu bahwa ya segala sesuatunya itu yang mengatur Allah. matahari sama bulan nggak bertabrakan itu kenapa? Apa terjadi sendirinya? Enggak, karena Allah yang punya kendali. Nah begitu juga kalau kita sampai kepada kondisi yang hari ini kita hadapi, ya kita yakin bahwa virus ini adalah di antara tentara tentaranya Allah, di antara makhluk makhluknya Allah. Maka mudah bagi Allah untuk kemudian mengangkatnya. Maka disinilah ketika kita yakin bahwa segala sesuatu itu ada di dalam genggaman dan kendali Allah, kita akan jadi orang-orang yang optimis yang akan melihat masa depan itu selalu dengan lebih baik. Selama apa? Selama dia yakin bahwa apa yang Allah berikan itu adalah kebaikan baginya. Dan yang kelima adalah "everything shall be returned to Allah". "Everything shall be returned to Allah" ya, ini mohon maaf kalau spellingnya ada yang kurang sempurna, tapi intinya adalah... Bagaimana seorang yang punya JFO spirit, dia paham everything comes from Allah, everything belongs to Allah, everything dedicated to Allah, everything controlled by Allah, everything shall be returned to Allah. Bahwa segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Jadi dalam konteks tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau di awal tadi adalah lillah, kita semuanya datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita akan kembali juga pulang kepada Allah maka bagaimana kita mempersiapkan episode pulang kembali kita kepada Allah. Inilah yang kita maksudkan di dalam pertemuan hari ini. Jangan sampai kemudian kita pas begitu pulang kampung ke akhirat ternyata kita zonk. Apa yang kita kira sudah menjadi kebaikan-kebaikan amal di dunia ternyata tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah dan itu rugi banget dan itu adalah sia-sia banget dan itu nyesek banget. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala berupayalah kita menjadi seorang achiever. Ya, be achiever. Kenapa? Karena seorang yang dia menjadi seorang pencapai, dia akan selalu ingin mencapai yang lebih dari saat ini. Dalam bahasa yang lain, hari ini lebih baik daripada kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini. Itu yang perlu kita bangun, bahwa kita terus menjadi orang-orang yang lebih baik. Termasuk kalau kita hari ini diberikan kesempatan Ramadan, kita pengen Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau hari ini Ramadan kita tidak lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dengan alasan awis Ustadz, posisinya karena COVID-19, ya sehingga kami nggak bisa melakukan banyak hal. Oh, itu namanya excuse. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita itu pasti sudah sesuai takarannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka begitu pun Allah hari ini izinkan kita berramadan, maka pasti ini sesuai dengan kemampuan kita, walaupun kita berada dalam keterbatasan pandemi. Dan ini yang mudah-mudahan harusnya mendorong kita untuk tidak jadi orang-orang yang ibadahnya amal solehnya menjadi zong. Nah, sekarang kenapa sih kita singgung-singgung masalah zong ini? Ya, karena di antara penyesalan generasi sebelum kita di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bagaimana kemudian beliau mengatakan saya tidak pernah lebih menyesali dari satu hari ketika mataharinya tenggelam dan usia saya berkurang sementara amal saya saat itu tidak bertambah. Nah ini zong versi Abdullah ibnu Mas'ud. Zong versi Abdullah ibnu Mas'ud adalah ketika dia menyesal kalau satu hari umurnya itu berkurang matahari tenggelam maksudnya apa? Satu hari lewat, kemudian di satu sisi usianya nambah dalam kuantitas, tapi berkurang secara jatah kehidupan di atas muka bumi. Namun kemudian amalnya belum nambah, amalnya belum nambah. Maka itu adalah zong versi Abdullah ibn Mas'ud, dan nanti kita akan lihat beberapa versi zong lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun bahkan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita nggak pengen jadi orang-orang yang zong itu. Makanya tema kita jangan sampai ibadah kita zong. Jangan sampai amal kita zong. Maksudnya zong itu adalah penyesalan. Kita nggak dapat apa-apa. Kita sangkakan kita sudah melakukan banyak hal, padahal ternyata kita nggak memiliki nilai apa-apa dari banyak hal yang sudah kita lakukan itu. Untuk itulah jamaah yang dirahmati Allah SWT. Di antara pintu-pintu kerugian yang kita lihat dari satu hadis Nabi SAW, ini salah satu the biggest zong. ya yang kemudian kita berharap itu tidak terjadi kepada kita. Karena di antara yang Rasulullah SAW lakukan pada saat Malaikat Jibril datang adalah mengaminkan. Mengaminkan daripada doa Malaikat Jibril. Apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril? Saat itu Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, Raghima anfu rajulin, Dukirtu indahu falam yusuli Merugilah orang yang disebutkan namaku, maksudnya nama Rasulullah SAW di hadapannya, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam redaksi hadis lain, ya kalau ini disampaikan oleh Rasulullah, kalau dalam hadis lain, ya Muhammad adalah man adraka, misalkan tadi Ramadan di dalam yang lainnya itu, falam yugfar lahu fa ab'adahu allahu ta'ala. Fakultu amin. Nah, ketika itu, Malaikat Jibril juga menyebutkan, ya Muhammad celakalah umatmu yang sampai ke Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah maka dia jauh dari Allah fakultu amin maka Rasulullah menjawab amin nah, jadi kejadiannya itu ketika Rasulullah akan menyampaikan dakwah kemudian naik mimbar melewati tiga anak tangga di setiap anak tangga itu Rasulullah menyebutkan amin 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 nah begitu selesai baru ditanya para sahabat nah kemudian disebutkanlah sebagaimana dalam hadis ini yang pertama rugi ya zong orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya, tapi dia nggak mau sholawat. Nah, maka bagaimana kita bersholawat itu? Misalkan ketika tadi beberapa kali kami menyampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, nah minimal kita menjawab ya, Allahumma sholli sallim wa, wa barik alaihi sallallahu alaihi Muhammad ataupun dan lainnya. Nah ini bisa kita baca. Kenapa? Karena yang seperti ini adalah merupakan satu bentuk pemuliaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. di oh, dalam, saya dalam saya satu hadis yang lain disebutkan, siapa yang disebut bakhil, orang yang pelit adalah ketika dia disebutkan namaku, tapi mereka tidak bersolawat kepadaku. Nah jadi ini adalah di antara kerugian. Ada lagi kerugian yang lain, yaitu apa? وَرَغِمَ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّنْ qabla قَبْلَ yaitu orang yang sampai di Ramadan dan kemudian Ramadan itu selesai berlalu di dalam kehidupannya tapi dosa-dosanya belum diampuni. Wah, ini rugi banget. Karena apa? Tadi kita sebut di awal bagaimana Allah banyak mengampuni hamba-hambanya itu di waktu siang dan malam daripada perbuatan dosa mereka. Tapi kita dalam kesempatan itu nggak dapat ampunan. Lalu harus nunggu episode yang susahnya kayak apa baru kita mau meminta ampun kepada Allah dan merugilah orang yang dia disebutkan dalam poin berikutnya warohimaan furojulin adroka indahu abawahul kibaro falam jannah dan merugilah seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya di waktu lanjut usia tapi keduanya tidak dapat menyebabkannya masuk surga. Maksudnya apa? Dia punya orang tua yang sudah cukup lanjut, namun kemudian tidak menjadi jalan bagaimana Allah menghadiahkan surga baginya karena orang tua adalah di antara pintu surga yang paling tengah. Nah, jadi kalau kita hari ini kita mau ya meraihnya salah satunya adalah mendapatkan surganya Allah dengan berbakti kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah berusia sangat lanjut. Dan kami lihat sahabat-sahabat yang hari ini hadir di pengajian kita ini rata-rata sayang dengan orang tuanya. Ya kemarin Syekh Farhat bahkan ya, sebelum Ramadan sempat ketemu lantaran apa? Karena orang tuanya sudah memimpikannya. Jadi beliau bahasanya saya langsung pulang. Jadi ada orang tua tuh baru ngimpiin anak, kemudian anak itu langsung berangkat walaupun jaraknya itu bukan jarak yang dekat. Dan ini hampir semua teman-teman seperti itu yang hari ini hadir, yang selama masih punya orang tua. Pun hari ini kita orang tuanya sudah wafat, ya kesempatannya adalah mendoakannya, berziarah sekiranya kita memiliki kemudahan untuk bisa ya mengunjungi maka ini adalah di antaranya. Nah, namun karena kita hari ini berada di Ramadan, maka kita akan lebih menekankan kepada konteks di Ramadan. Kenapa dia sudah sampai Ramadan tapi zong, enggak dapat ampunan dari Allah. Maka salah satunya adalah sekali lagi sebagai penguatan adalah hadis ini. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan syaqiyya abdu adra fansalakha minhu wa Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi sampai Ramadan berakhir ia belum juga diampuni. Sampai Ramadan berakhir sekarang kita hari ke-22, nanti malam malam 23. Yuk hidupkan malam, apalagi malam 10 hari terakhir terlebih-lebih yang ganjil. Jadi kita hidupkan 10 malam terakhir, bukan berarti milih malam-malam aja yang ganjil. Tapi di antara 10 itu lebih-lebih malam yang ganjil. Jadi kalau tadi malam-malam 22 kita hidupkan, ya malam 23 ini lebih kita hidupkan lagi. Karena apa? Karena ada satu peluang yang kita insya Allah bisa dapatkan, yaitu malam yang nilai kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Atau yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Nah ini adalah diantaranya peluang kita dapat ampunan dari Allah. Namun sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, rubba saim laisalahu min siyamihi illal ju' wa qaim laisalahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang puasa, tapi bagian atau balasan dari puasanya adalah lapar dan haus saja. Dan betapa banyak orang yang dia sholat malam ataupun tarawih, tapi bagian atau balasan dari sholatnya hanyalah capek dan ngantuknya saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rawahu ibnu Majah. Maka di dalam hadis ini, Bapak Ibu jamaah pengajian At-Tahir yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai zong ini terjadi pada kita yaitu kita puasa tapi kita cuma dapat lapar dan haus. Ekspektasi kita apa? Dapat pahala dari Allah, dapat ridho dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah. Tapi ternyata kita cuma lapar dan haus. Karena apa? Pahala puasanya hangus. Begitu juga sholat malam sudah mendirikan berapa rakaat bahkan menambahkan lagi di waktu menjelang subuh. Tapi ternyata nggak dapat apa-apa, kecuali cuma capek dan ngantuknya aja. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah ini kalau sudah pertanyaannya kenapa, kita tahu di antara sebab-sebabnya bagaimana seorang itu puasa tapi puasanya zong, puasanya sia-sia. Maka kalau tadi disebutkan soim min ju betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka di antara sebabnya, kenapa orang kemudian dia cuma dapat lapar dan dahaga? Satu, man lam yada wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Aku kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaula zur, malah mengamalkannya wal amal bihi, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Maksudnya apa? Orang yang dia puasa tapi masih suka bohong, masih suka bohong, dusta, ya, menipu orang, kemudian termasuk di dalam rangka menyebarkan berita hoax, nah, malah mengamalkannya. Jadi dia tahu nih berita ini padahal bukan berita benar, tapi kemudian ya dengan dalih apapun, apakah cuma buat lucu-lucuan, apakah dia itu sifatnya hanya killing time atau apapun, tapi kemudian dia sebarkan berita hoax dan kemudian ada orang yang terpengaruh gara-gara itu, maka bahasanya di sini Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi di antara aja ketika kita puasa, ya menjaga lisan itu penting sekali. Bahkan kalau hari ini kita ngobrol sama teman-teman kita terus ngomongnya udah nggak jelas, apalagi sudah mengarah kepada apa hatred speech gitu ya, perkataan yang mengarah kepada kebencian tinggalkan. Ya kenapa? Karena hari ini ya kita nggak ingin ya puasa kita jadi zonk. Lantaran apa? Ya tadi kau lazur ya berkata-kata bohong. Kita belum tentu tahu itu benar atau tidak gitu kan. Tapi bahkan malah mengamalkannya, nyebarin berita. Ya mohon maaf mungkin ada ketika misalkan kumpulan ibu-ibu beritanya itu belum jelas, tapi kemudian dia bilang bu bu ini please deh ini ada sebuah rahasia pentingnya. Tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Nah, tapi jangan bilang siapa-siapa, itu sudah orang yang ke-10 dia ngomong. Nah, itu kalau Maka kita berlindung kepada Allah. Ini lisan itu, mohon maaf kalau ditanya, ada 10 hal yang dimiliki seseorang, 9 yang baik, satu yang jelek. Yang diomongin yang 9 apa yang satu? 9 baik. Oh, Kang Tisna itu baik, begini, 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 begini. Satu yang jelek. Yang diomongin yang 9 yang baik apa satu yang jelek? Mohon maaf, kebanyakan kita ya jawabnya mesti yang jelek yang kita obongin. Ya, makanya ini adalah salah satu yang perlu kita upayakan di dalam puasa kita. Karena sekali lagi, dalam kaitan bicara ini, Masya Allah ini hampir sebagian besar kaitan puasa itu kaitannya dengan bicara. Yang bisa menyebabkan zong. Dalam hadis berikutnya, Rawaf ibnu Majah dan Hakim disebutkan, Laisa minal akli wa syarab, minal lagwi wa rafath puasa bukanlah hanya untuk menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofas. Nah lagu itu apa tadi sia-sia perkataan yang dia nggak ada manfaatnya. Tapi kan Ustadz kita hidup bermasyarakat ya sekali cicat bolehlah. Cicat dalam konteksnya sekedar nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita mohon maaf suka ngobrol yang nggak penting itu bisa sampai berjam-jam. Nah itu yang disebut lagu tapi kalau kita jalan sekedar say hello, kemudian ya ketika kita ketemu apa tetangga kita, neighborhood yang ada di sekeliling kita, terus kita sapa-sapa mereka, chit chat, gimana kabarnya baik dan ya itu fine. Tapi kalau sudah ngomong ngobrol, yang enggak itu enggak penting dan itu sesuatu yang enggak jelas beritanya tinggalkan. Ini lagu. Ya termasuk daripada rofat. Rofat itu kata-kata yang mengarah kepada uh, pornografi atau porno aksi ya mengarah kepada hubungan badan tinggalkan perkataan-perkataan kotor yang seperti itu walaupun mungkin bahasanya bercanda karena apa yang sedang kita lakukan adalah sedang menjaga hawa nafsu kita dan salah satunya adalah menjaga lisan kita nah ini adalah poin yang kedua kemudian ada lagi yang kita juga perlu perhatikan yang bisa menjadi pencuri pahala puasa ya menjadi pencuri pahala puasa walaupun ini masih khilaf di antara para ulama muhadisin uh, sampai ada yang mengatakan ini adalah hadis yang tidak kuat ya bahkan cenderung maudhu maka saya tidak mengatakan ini hadis tapi ada sebuah ungkapan yang menarik yang ini bisa kita jadikan sebagai sebuah motivasi khamsun yutfir ada lima hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Apa itu? Yang pertama al kadip, nah ini sejalan dengan apa yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu perkataan dusta, wal ribah, ngomongin orang, gosip, ribah. Karena ketika kita ngomongin orang, itu prinsipnya kalau nggak ada kepentingan kita ngomongin orang, itu efeknya ada seperti kita memakan bangkai daging dari mayat saudara kita itu sendiri. Pokoknya itu bilah, maka kita kalau tidak ada kepentingan untuk ngomongin orang, ya bukan dalam sesuatu hal yang dibenarkan secara syariat. Lebih baik kita ngomongin diri, wah, saya sih memang banyak kurangnya, saya sih memang masih belajar, sehingga hal-hal kayak gitu lebih baik. Nah, jadi menggunjing kejelekan orang lain, nah, itu tadi kita senang ngomongin yang satu daripada yang sembilan. Wan namimah ngadu domba, ya, mengadu domba supaya berkelahi orang yang berbeda faham ya jadi misalkan ya dia datang ke kelompok yang ngerjain sholat taraweh sebelas bilang wah itu sama orang yang ngerjain dua tiga sebelas itu nggak ada landasannya tuh ya kan atau misalkan sebaliknya yang sebelas bilang sama yang dua tiga gini wah itu yang sebelas ngomong katanya dua tiga itu nggak ada landasan akhirnya ribut nah ini orang yang namimah itu gitu hobinya mengadu domba maka hari ini kita berlindung kepada Allah ya, walaupun domba sendiri kenapa disebut diadu gitu ya, tapi intinya adalah mengadu domba, mengadu orang yang dia mohon maaf ya keterbatasan informasi dan pengetahuan diadu. Nah misalkan kayak sekarang rame, ya, macam macam lah perbedaan yang hari ini terjadi gitu kan, kaitan zakat fitrah ini lagi rame. Ya zakat fitrah katanya ya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana bersakat menggunakan uang? Nah, ini kan di sini ada panitia zakat nih. Nah, namun kalau kita lihat di ulama-ulama kita di Indonesia dan juga di beberapa negara yang lain, ini sebenarnya pemahaman ini sudah selesai. Karena apa? Karena ya, kalau memang yang of adalah langsung dengan bahan makanan pokok. Tapi kalau kemudian dia terhalang dengan satu uzur, bukan berarti dia tidak boleh dengan uang. Misalkan gini. Hari ini dengan era lockdown, dia nggak bisa datang ke masjid untuk langsung berikan. Maka salah satu sarana yang memudahkannya adalah misalkan dia bisa kirim, misalkan ojek online kalau di Indonesia. Kalau misalkan itu masih terhalang juga, maka dia bisa transfer. Dan hari ini lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia masih banyak yang memudahkan transfer. Ya bahkan di situ tidak ada istilahnya akad ijab kobul gitu kan. Tapi ketika pemahaman fikihnya, ketika orang niat dan mengeluarkan itu dari hartanya, itu sudah dianggap niat tinggal dikobul nanti bukti penerimaannya ditransfer, Sesimpel itu. Ah, tapi ada orang yang kemudian pengen mengadu domba, oh yang kayak gini nggak sah, ah, yang itu yang paling benar, ah yang kayak begitu ujungnya akhirnya terjadilah perpecahan di tengah umat. Yang dia kemudian memang melakukan sesuai dengan sunnah Nabi yang eh, tekstual, silahkan tapi juga bukan berarti yang kontekstual disalahkan. Karena bagaimana istinbat hukum itu juga diambil misalkan dengan menggunakan ijma ataupun kias selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi dalam hal seperti ini kita perlu berhati-hati kalau ada orang yang hobinya mengadu domba di tengah umat. Ya, dan diantaranya apa? Cirinya itu ya berdiri di mana pihak yang menguntungkan dia maka kita berlindung kepada Allah daripada ya orang-orang yang munafik, orang-orang yang dia uh, hanya ingin mencari selamat bagi dirinya sendiri dan kemudian mengadu domba orang lain untuk kepentingan dirinya. Wallahu alam. Nah, ini juga adalah yang perlu kita jauhi. Wal yamidul fajir yaitu bersumpah palsu. Nah, ini misalkan kalau kita berdagang, hati-hatin kalau misalkan demi Allah, saya sih nggak ada untungnya, Ustadz Saya mau beli dari modalnya segini. Padahal ya namanya pedagang pasti dia memiliki ya selisih atau margin keuntungan. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai dia bersumpah palsu. Ya termasuk kalau seorang pemimpin diangkat sumpahnya untuk memelihara kesejahteraan rakyatnya, mengayomi masyarakatnya, maka itu tanggung jawabnya. Seorang suami setidaknya adalah pimpinan bagi rumah tangganya. Maka jangan sampai ketika dia sudah memiliki akad dengan istrinya dan kemudian Allah titipkan keturunan dia tinggalkan nah, itu bisa juga bagian daripada ya pengkhianatan atas sumpah dan yang berikutnya adalah wan nazru bi syahwat yaitu melihat dengan syahwat nah, apalagi mungkin di LA ataupun di Las Vegas dan di daerah sekitarnya hari ini masih masuk musim panas ya Ya, tapi dengan kondisi yang tidak normal ini ya mungkin walaupun musim panas juga lebih banyak di rumah gitu ya. Ya, tapi kalau dalam musim panas biasanya mungkin mungkin ada sesuatu yang itu bisa jadi mengundang syahwat ya baik laki-laki ataupun wanita maka yang di dalam konteks ini adalah menjaga pandangan menjaga pandangan dengan apa perbanyak dengan baca Quran perbanyak dengan yang melihat kajian seperti ini maka ini sekaligus mendengarkan kajian ini adalah bagian daripada menghindari dari hal-hal yang sia-sia seperti yang disebutkan tadi Nah jadi ini adalah di antara para pencuri pahala puasa. Ada lagi pencuri sholat. Nah ini juga hati-hati jangan sampai ya kita jadi yang zong sholat kita capek ngantuk doang. Kenapa? Maka disebutkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam sariqatan alladhi yasriqu min Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Kalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih bagaimana dia mencuri di dalam salatnya maka kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab qala la yutimmu ruku'aha wa la yaitu ia tidak menyempurnakan rukuknya maupun sujudnya au qala la yuqimu sulbahu fi rukui wasujud ya ini maksudnya masih sama dia tidak tegak dalam menyempurnakan sulbinya ataupun dirinya di dalam rangka melakukan ruku maupun sujud. Jadi maksudnya gimana? Ruku dan sujudnya itu sangat cepat. Nah, ini mau sholat atau mau balapan? 23 rakaat atas 11 menit ya. Nah, tapi kalau di atohir At ini, insya Allah hobinya yang panjang-panjang, betul enggak Apalagi kantis nah, Ya standarnya kalau bisa satu malam satu jus gitu kan. Nah, tinggal sekarang di rumah-rumah para bapak ibu jamaah kajian atau akhir ini nah, coba lihat kira-kira hari ini kan begitu kita di rumah yang kita baca ada nggak sampai sejus harusnya ada ya nah, Ustad tapi kan saya nggak hafal karena hari ini banyak imam-imam dadakan gitu kan ya maka kita bisa permudah ya, pas begitu sholat sunnah barulah pegang Quran ya kalau misalkan ada anak-anak yang hafal Quran Alhamdulillah di LA sudah banyak anak-anak yang hafal Quran di Las Vegas juga demikian maka ini bisa kita dorong untuk menjadi imam-imam di dalam rumah kita. Tapi kalau yang di rumahnya kebetulan ya misalkan ya mungkin anak-anaknya masih sangat kecil atau masih belum Allah anugerahkan keturunan, maka insya Allah ya walaupun berdua dinikmatin. Ya, episode Kang Tisna ini Masya Allah semalam satu jus itu harusnya dinikmatin ya Kang ya. Ya karena masanya pengantin baru terus gitu kan. Ya mudah-mudahan Udah Ramadan ini Allah izinkan. Mudah-mudahan Allah izinkan dan juga sahabat-sahabat ya, yang lain. Amin. Ya, jadi, ya dinikmati nah, bagaimana rukuknya. Karena Rasulullah itu begitu. Makanya kalau kita bilang ukuran salat yang tumak nina itu kayak gimana Ustaz? Rasulullah itu ketika ia ya, pernah diikuti oleh Huzaifah Ibn Yaman, Abdullah Ibn Mas'ud, maka Rasulullah membaca setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah. Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Ini satu rakaat. Rukunya selama itu. Sujudnya juga selama itu. Makanya Rasulullah salat malamnya kalau bahasa umul mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak lebih dari 11 rakaat. Karena gimana? Satu rakaatnya aja kayak begitu lama, Masya Allah. Kita nyelesain Al-Baqarah kira-kira berapa lama nih, Bapak Ibu? Berapa? 10 menit. Masya Allah. Itu 10 menit itu udah yang ekspres banget ya kan? Tapi kalau kita selesai 286 ayat Al-Baqarah itu bisa jadi sejam. Bisa jadi sejam. Bahkan dia kurang-kurang dikit. Belum Ali Imran, belum Anissa. An jadi Masya Allah. Bisa jadi kita ya baru satu rokat udah nyerah duluan gitu. Ya. Dan kalau kita hari ini ikut ada imam satu malam, satu rokat baca surat Al-Baqarah kira-kira kita temenin apa kita tinggalin. Enggak usah ditanya lagi Ustadz. Dari awal juga begitu dia udah baca alif lamim, lewat setengah jam mendingan tinggalin aja Ustadz. Kenapa? Karena itu sesuatu yang menyusah. Nah, namun alat pelihal, ya makanya karena kita mungkin karena nggak mampu mengikuti sebagaimana Rasulullah, ikutilah generasi-generasi yang setelahnya. Para sahabat Sayyidina Umar bahkan sampai membuat 20 rokaat. Kenapa? Karena ya didapati pada saat itu umat sudah mengalami kondisi perlemahan. Nah, tapi hari ini, kalaupun kita usah, lalu gimana kalau ngambil sebelas? Enggak apa-apa. Namun, jadikan kualitasnya itu tetap baik. Jadi, bukan sudah ngambil sebelas, setelah itu rokat pertama kuliah, rokat kedua kulhu. Rokat yang berikutnya kuliah, terus kulhu. Akhirnya jama bilang, nih mau kuliah kulhu lagi ya, kan gitu. <tuh> Maka akhirnya tidak ada peningkatan. Ya, paling enggak kita mulai menghafal surat-surat yang insyaallah uh, jamaah ini alhamdulillah sudah banyak hafalannya ya surat uh, ar-rahman surat uh, kemudian al-waqiah surah Tabarok, surah sajadah, surah al-qiyamah nah yang kayak-kayak -kaya begitu kita hafalkan ya kalaupun misalkan ya belum bisa secara runut per juz begitu ya. ya kalau memang bisa kejar juz 30 juz 29 juz 28 juz 27 juz 26 baru pindah ke juz 1 nah ini salah satu teknik menghafal jadi kita ambil dari yang mudah, 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 baru malu basuh kepada jus yang pertama. Walaupun ada juga yang kemudian memilih dari jus pertama. Nah ini sesuai kemampuan masing-masing. Nah jadi intinya adalah dia tumak ninah. Tapi kalau dia sholatnya ruku dan sujud seperti burung pelatuk, maka ini adalah di antara para pencuri sholat. Dan ini adalah yang disebut seburuk-buruk pencuri. Kalau pencuri saja, sudah buruk di dalam pandangan Allah, Rasul, dan manusia, lalu bagaimana dengan orang yang mencuri di dalam sholat? Nah ini adalah sesuatu yang kita hindari. Tumak ninah intinya. Kalau dia menyempurnakan ruku, maka setidaknya rukunya mati waktu, dia baca sewaktu berdiri. Baca ayat, baca al-fatihah, maka dia dekatkan rukunya itu dalam seperti itu. Atau setidaknya membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tiga kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma tiga kali ya, itu boleh begitu juga waktu sujud baca subhana a'la wa boleh tiga kali ya, tapi bacanya itu tenang subhana a'la ya akbar, ya itu kita mau ketemu Allah atau pengen ngejar objekan jangan nggak boleh ya kita baca dengan tumanina resapi

hati-hati masuk dalam kelompok para pencuri salat PPS. Ya, kita hindari. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok para pencuri salat. Karena apa? Nanti salatnya zong. Nah, begitu juga ada penghapus sedekah. Nah, ini menarik lagi. Selain dari tadi adalah yang menyebabkan yang menyebabkan daripada puasa kita sia-sia ada juga yang bisa menyebabkan sholat kita nggak jadi nilai apa-apa. Zong. Nah, termasuk juga ada yang bisa menghapuskan pahala sedekah kita. Di mana? Dalam surat Al-Baqarah 264. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya amanu, la bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, jadi dia ngasih nih, tapi dia bilang, kalau hm, bukan gara-gara saya yang bantuin dia, dia nggak jadi orang tuh kayak gini." Terus, kalau nggak jadi orang, jadi apa? Kan gitu. Maka, orang-orang yang seperti ini menyebut-nyebut apa yang sudah dia berikan, termasuk menyakiti perasaan orang yang nerima, salah satunya apa ya? Hari ini, salah satunya di Indonesia lagi rame. Kalau orang dibagikan bantuan, tidak harus semuanya dipoto. Karena ini termasuk mengeksploitasi kelemahan, kekurangan saudara kita. Izahnya menjadi rendah seperti itu. Nah, jadi ya kalau memang zaman dulu itu para sahabat generasi salafun saleh, mereka itu bahkan ngasih sedekah diam-diam. Ngasih sedekah diam-diam ke rumah orang yang yang dianggap membutuhkan. Bahkan kadang kala dia random saja dia berikan. Pernah ada satu kisah itu, Seorang yang Allah izinkan memiliki harta berlimpah berbagi, tapi ketika keesokan paginya, ketika dia bagikan ke tiga orang itu, orang yang pertama adalah ternyata seorang pencuri, ya seorang pencuri, dan orang yang kedua, ya begitu malam, oh ini dilakukan beberapa malam, dilakukan malam berikutnya, pas dia tahu keesokan paginya, oh ini orang yang mohon maaf berzina, ya penjajah diri gitu. Dan akhirnya wah. kemudian di esokan harinya sekali lagi dia bersedekah. Tapi bersedekahnya itu kepada siapa? Orang kaya. Tapi orang kaya itu yang sombong. Maka ternyata dengan keikhlasan dia, karena dia berikan, dia nggak lihat orangnya itu siapa. Yang dia lihat Allah. Ketika dia berikan itu yang dia lihat Allah. Maka pada titik inilah kemudian si pencuri itu akhirnya jadi tobat. Lantaran apa? Ada orang yang dia di saat lagi susah, Ternyata Allah datangkan pertolongan itu, dan gara-gara dikasih sedekah oleh orang yang tadi, maka kemudian dia bertobat, dan akhirnya jadi seorang hamba yang baik. Begitu juga seorang yang tadi berzina, yang menjajakan diri pada saat itu, dia mendapatkan pertolongan, maka saat itu dia ingat kepada Allah, dan akhirnya bertobat. Dan orang yang berikutnya, begitu juga ketika dia seorang yang kaya, tapi sombong, wah, kok kaya orang kaya masih dikasih sedekah juga. Akhirnya dia malu. Dan malunya itu akhirnya membuat dia menjadi orang-orang yang mudah berbagi. Maka Allah tahu mana hambanya yang ikhlas, tulus, dan mana yang tidak ikhlas alias modus. Maka orang yang memberi tapi menyakiti perasaan si penerima itu namanya modus. Dan umpamanya seperti apa? Dalam bahasa Al-Quran ini Lahu an-nas. yaitu seperti orang yang bertanya karena ria kepada manusia lain. Sementara wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sementara dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya apa? Orang-orang yang di luar keimanan, yang kemudian ketika dia berbagi, ya sifatnya pengen dilihat orang aja gitu. Tapi dia nggak beriman kepada Allah dan hari akhir maka ini dibahasakan di dalam Al-Quran adalah seperti apa fathalahu fathaluhu kama thalisa alaihi turab f asabahu wabil f tarakahu salda la yadirun ala shayim mimma kasabu wallahu la ya dilekau kafirin. maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah biasa kalau kita datang ke kali ya ataupun sungai di Indonesia itu ada batu-batu yang licin. Nah, kemudian kalau kemudian di atasnya ada tanah, kemudian ditimpa oleh hujan lebat, maka jadilah batu itu bersih, sebagaimana tidak bertanah awalnya tadi. Maka begitulah orang yang dia ketika dia bersedekah, zong ujungnya. Tidak ada nilai apa-apa, bersih. Bersih dalam arti apa? Tidak meninggalkan bekas apa-apa untuk manfaat dia. Maka mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang diusahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini yang bisa menyebabkan sedekah kita zong, yaitu ketika kita menyebut-nyebut, menyakiti perasaan si penerima, ria, ya pengen dilihat orang lain, dan kemudian ya dia tidak memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam. Nah ini adalah diantara beberapa yang bisa menyebabkan amal-amal ibadah kita jadi zong. Tapi ada juga yang perlu kita perhatikan. The biggest zong ya the big zone yang perlu kita waspadai adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Inilah yang disebut sebagai pencuri kehidupan. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Barang siapa yang dia ketika hidupnya itu hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Orang kalau melakukan apapun di dunia, tujuannya dunia, Allah kasih mau halal mau haram. Allah kasih nggak akan dirugikan. Sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Tapi nanti zongnya itu pada saat kapan? Ketika mereka berada di akhirat. كُلَّئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kelak. Kecuali apa? Kecuali neraka. Kecuali kemurkaan Allah dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maka kalau kita lihat ada satu hadis Nabi yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah. Yang ketika Abu Hurairah sampai sebelum menyampaikan itu pingsan tiga kali. Lantaran kenapa? Ya, dia ingat Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada tiga kelompok orang yang ketika ada di neraka adalah yang pertama kali mendapatkan kemurkan Allah. Siapa mereka? yaitu mereka yang ketika Allah titipkan harta kepada mereka, tapi ketika Allah titipkan harta kepada mereka itu, mereka berbagi. Mereka berbagi kepada orang-orang lain. Tapi begitu Allah telah kau lakukan di Arab, saya berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi apa kata Allah? Kadapta, Engkau bohong. Engkau melakukan itu karena pengen disebut dermawan. Malaikat lemparkan orang ini ke neraka. Yang kedua ada lagi, yang ketika dia kita berlindung kepada Allah. Yang dia belajar ilmu agama, mempelajari, baca Quran, dan kemudian dia bisa baca Quran dengan baik, mengajarkan kepada orang lain. Tapi ketika dia tanya Allah, dia jawab demikian, kata Allah apa? Kazabta. Engkau bohong karena engkau pengen dipanggil qari. Engkau pengen dipanggil sebagai alim. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang kita berlindung kepada Allah. Dan dilemparkan ke neraka. Ada lagi orang yang berjuang sampai dia gugur di medan juang. Begitu ditanya, dia jawab demikian. Maka sekali lagi Allah bilang kazabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu karena agar engkau dipanggil pahlawan, dilemparkan ke neraka. Maka ini adalah the biggest wrong di dalam hidup kita kalau kita melakukan segala sesuatunya bukan karena Allah. The biggest wrong terjadi ketika yang kita tuju di dalam amal-amal kita, di dalam pekerjaan kita bukan Allah. Termasuk itu apakah yang diharapkannya dunia, apakah yang diharapkan perhiasan dunia, atau apapun. Tapi kita tidak kemudian menunjukkan apa yang kita harapkan itu Allah, maka itu akan menjadi lebih gezong di dalam kehidupan kita. Menjadi kerugian dan kesiasiaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita kelak di akhir. Wa ya semoga kita berlindung daripada hal yang demikian. Maka oleh karenanya, Bagaimana agar kita tidak menjadi orang-orang yang zong di dalam hidupnya, menjadi orang-orang yang zong di dalam ibadah dan amal solehnya, maka dia harus tahu dulu apa yang menjadi rules of life. Seorang misalkan begini, main bola, main bola, kemudian ketika dia main bola, dia golir berkali-kali, lima kali, enam kali, sepuluh kali, kali, tapi begitu yang dia lakukan itu tidak sesuai aturan main. Kira-kira golnya dianggap masuk atau dianulir? Dianulir. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak sesuai aturan. Maka begitu juga dalam hidup kita, kalau hidup kita dianulir oleh Allah, lantaran kita nggak ngikutin aturan Allah. Dan kalau kita lihat apa sih aturan Allah di dalam hidup kita, salah satu yang paling esensial adalah surat Az-Zariyat ayat 56 dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku beribadah kepadaku ini rules of the game-nya di dalam kehidupan kita siapapun kita apapun kita bagaimanapun label kita kita adalah abdullah kita adalah hamba Allah yang diwajibkan beribadah kepada Allah maka kalau hari ini kita dikasih hidup tapi nggak mau ibadah, monggo, cari bumi lain selain buminya Allah. Silahkan cari rezeki lain selain rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau kita masih pengen tinggal di buminya Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, pertolongan dari Allah, ikutin aturan Allah. Hari ini banyak di antara kita yang membuat aturan masing-masing. Padahal aturan itu tidak membawa kita kepada keberhasilan. Nah, jadi ikuti aturan Allah, yaitu dengan di dalam rangka beribadah kepadanya. Dan ketika kita mengikuti aturan Allah, bukan nggak mungkin kita harus tahu karakter jalan yang akan Allah berikan kepada kita. Ada jalan fujuroha, jalan watakwaha, ya. Ada jalan kefajiran, ada jalan ketakwaan. Dan kalau kita lihat bahkan ada jalan yang kita anggap mudah, tapi ada yang menyusahkan ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Tapi kalau kita lihat dalam panduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hafatil jannah bil makarih, wahafatil Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan jalan menuju neraka dipenuhi dengan berbagai kenikmatan syahwat. Maka ini yang kalau kita lihat karakter jalan yang hari ini akan kita pilih kalau bahasanya untuk ke surga itu kadang-kadang kita rasanya berat. Contoh ngaji aja. Yang ngaji ini kan man katori tariqan yaltamisu fihi ilman lahu tariqan jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi orang ketika kemudian mau berangkat ngaji dengan berangkat diajakin nonton film keluaran Hollywood terbaru misalkan, mana yang lebih senang, excited dia pilih. Nah, ini adalah di antara karakter jalan. Padahal ya tadi ya ketika kita nonton film yang tadi yang disebutkan yang kedua, ya mungkin kita enjoy secara entertaining, tapi secara manfaat mungkin dia tidak ada nilai manfaat apa-apa. Namun sebaliknya kalau kita hari ini datang ke pengajian walaupun online, walaupun mungkin kita ya karena posisinya sudah mau buka puasa ya, rasa-rasanya makin belilit perut gitu ya. Ya atau yang ibu-ibu sudah mulai menyiapkan ya sajian untuk berbuka puasa, maka di sini kita bisa upayakan ya kita bisa upayakan di dalam rangka ya untuk bisa memaksimalkan kebersamaan kita di dalam kajian ini. Nah, jadi ini adalah karakter jalan singkat saja sebelum nanti kita tanya jawab. Karena pada dasarnya esensi kita ber Ramadan the ultimate goal of the fast is to develop takwa, God consciousness in humans. Jadi ya tujuan utama dari puasa kita adalah mengembangkan ketakwaan di dalam diri kita. Ya amanu, kutiba kama kutiba la Jadi wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kalian untuk apa? La agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, bab takwa inilah yang insyaallah kita ikhtiari supaya apa? supaya kita bisa betul-betul merealisasikan nilai nah, takwa itu seperti apa ya seperti Nabi Nuh yang dakwah 950 tahun seperti Nabi Ibrahim yang dia kemudian akan mengorbankan anaknya atas perintah Allah takwa itu seperti Nabi Ismail yang dia menerima dirinya akan siap disembeli oleh ayahnya karena perintah Allah Takwa itu seperti Nabi Yusuf yang dia menolak daripada godaan wanita cantik, pejabat, di dalam rangka melakukan hal maksiat. Takwa seperti Nabi Musa dan Harun yang dia harus berhadapan ya dengan diktator yang hari itu uh, ditakuti untuk apa menyembah Allah dan takwa itu seperti Rasulullah Muhammad SAW yang dia tetap sholat malam walaupun beliau sudah diampuni dosa yang akan datang dan sebelumnya maka dari ini semua kira-kira bagaimana kita memaknai takwa maka takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtanabu nawahi yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka inilah yang perlu kita ikhtiari, walaupun prosesnya nanti bisa kita lakukan dengan cara-cara ini ya. Yang pertama, ar-ridho biqalil, ya ridho dengan yang sedikit, wal-amala bi-tanzil, mengamalkan yang diturunkan, ya ridho dengan yang sedikit apa, munculkan rasa syukur, berbagi. Hari ini, tadi sudah diinformasikan beberapa, beberapa kali, ya yuk kita apa nama itu naikkan zakat fitrah kita zakat mal kita melalui lembaga yang sudah di uh, apa namanya di manage yang sudah digawangi oleh uh, para bapak-bapak di atohir At begitu yuk kita titipkan ya jangan sampai nunggu di akhir-akhir ya karena apa di awal-awal ini memang zakat fitrah tadinya kan adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka di hari idul fitri tapi hari ini belum tentu orang bisa bertahan sampai idul fitri maka kalau bisa disegerakan segerakan ya kalau bisa disegerakan segerakan ya jadi tidak ditunda-tunda mengamalkan yang diturunkan apa itu Al-Qur'an ya dengan demikian kita bisa menghidupkan akhlak kita eh, sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah kana khuluqul Qur'an akhlaknya adalah Al-Qur'an the walking Qur'an kemudian wal khaufu minal jalil takut kepada yang maha sempurna perbanyak istighfar Minimal kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim nah, Minimal itu yang kita baca nih nanti sebelum berbuka minimal baca itu ya karena apa harapannya Allah ampuni dosa-dosa kita dan yang terakhir adalah wal liau mirrohil mempersiapkan perbekalan untuk hari kita istirahat selama lamanya yaitu apa dengan perbanyak amal soleh mumpung Ramadan ini belum habis waktunya masih ada peluang sekiranya lelatul qadar belum terjadi dalam dua malam ganjil pada hari ini maka kita tetap terus menghidupkan sampai dengan 10 hari terakhir ya sampai dengan tanggal 29 atau 30. Karena apa? Karena dengan demikian kalaupun salah satunya terjadi Lailatul Qadar, insya Allah kita mendapatkannya. Insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan agar kemudian ada tanya jawab apabila di antara Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, maka nanti bisa kita lanjutkan di dalam sesi diskusi kita. Atau ada yang menambahkan, sekiranya ada yang ingin menambahkan juga tafadhal. Dan sebagai penutup dari Al-Fakir, fafirru ilallah, اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ Maka berlarilah kalian kepada Allah. Segeralah kembali mentaati Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Maka mudah-mudahan ini kesempatan kita makin lari makin kencang ya kalau Ibnul Jauzi menyebutkan kuda pacu begitu dia balapan itu dia mendekati race terakhir mendekati lap terakhir maka kuda pacu itu akan di ya sama penunggangnya itu akan dibuat bagaimana dia bisa lebih kencang lagi larinya nah itu apa agar berharap kemenangan itu di diperolehnya nah kalau hari ini kita sampai Ramadan tapi makin mendekati akhir enggak dipacu semangatnya mohon maaf, jangan sampai kalah sama kuda. Ya, jangan sampai kalah sama kuda. Kuda aja tahu kalau udah lap terakhir dia mau lari makin kencang. Nah, kita ini sudah masuk lap terakhir nih. Kalau nggak makin semangat ibadahnya, nggak makin kenceng ibadahnya, nggak makin giat amal solehnya, maka bukan tidak mungkin ya kita kalah dengan yang disebutkan tadi. Maka insya Allah kata kuncinya nanti ada beberapa slide lagi sebetulnya, tapi intinya adalah bagaimana kita fafirru ilallah. Kita berlari di dalam rangka rujuk Allah. Dengan apa yang kita sanggup. Dan jangan nunggu-nunggu nanti. Kalau kita bisa sekarang, lakukan sekarang. Zakat, nggak harus nunggu nanti. Lakukan sekarang, sekarang. Sholat malam, karena kita nggak ngumpul itikaf bareng di masjid, lakukan di rumah, lakukan di rumah. Khatam, nggak nunggu harus terakhir. Kalau bisa sekarang, sekarang kita kejar. Sehingga dengan demikian, insya Allah, inilah yang akan memantaskan kita menjadi orang-orang di dalam Ramadan kita pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ayakum ajmain. Kami kembalikan lagi kepada Kang Tisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.